Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel aku, Esti Caca. Kali ini aku mau bikin bekal makan siang untuk anakku. Aku antar ke sekolah. Karena setiap hari itu aku harus ngantar bekal makan siang buat anak aku yang kecil. Kalau yang gede biasanya pagi dia udah bawa langsung ke sekolah karena dia nggak mau nasi. Kalau yang gede itu mintanya roti atau apa aja yang penting jangan mie atau nasi. Dia nggak mau ribet pulang bawa bawa tas 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 buat tempat nasi itu loh. Dia tuh males banget, soalnya tuh aku tuh sering pernah dulu bawain dia terus dia lupa bawa pulang gitu, dan akhirnya dia bilang udahlah Cece, aku nggak mau diantar nasi, biar aku bawa pagi aja langsung taruh di tasku dan aku maunya bawa roti aja gitu. Jadi setiap hari aku bangun pagi itu aku bikin, kadang bikin burger, kadang bikin hotdog, kadang bikin kebab, pokoknya yang mudah dimakan dan mudah dibawa aja sama dia gitu. Kalau anakku yang kecil dia tuh sukanya makan nasi. Kalau dibikin mie tuh kadang, Cece, aku tuh nggak suka makan mie. Kalau siang aku tuh sukanya makan nasi gitu. Jadi kadang kalau dibikin mie tuh nggak dihabisin atau nggak dimakan, kadang dimakan sedikit gitu. Kalau enggak juga kadang dimakan, cuman gak habis. Terus dari rumah dia komplain gitu, Cece aku tuh nggak mau kalau dibikinin mie, aku tuh sukanya nasi gitu. Jadi ya udah, jadi tiap hari aku tuh antar nasi ke sekolah. Jadi kalau siang aku masak makan siang buat dia, antar sekolah ke tempat dia gitu. Nah hari ini aku tuh rencananya mau bikin tumis daging cincang teman-teman. Aku udah siapin bahan-bahannya dan nanti aku kasih tahu ke teman-teman bagaimana cara masaknya. Tapi aku minta maaf ya teman-teman, aku tuh kan masih belajar bikin video. Jadi mungkin videonya kurang bagus atau nggak bagus dilihat atau kurang lengkap. Nanti aku akan perbaiki lagi ya teman-teman. Dan sekarang kita langsung aja lihat videonya. Cikidot! Nah ini bahan-bahannya udah aku siapin ya teman-teman, udah aku potong-potong. Ini ada sayur-sayur, terus ini juga ada daging sapi cincang ya teman-teman. Aku udah beli yang udah cincang kayak gitu. Terus sekarang kita panasin wajan ya teman-teman. Kita panasin wajan dulu. Maaf ya teman-teman, ini kompor aku tuh susah banget, jadi panasnya itu lama banget. Terus teflonnya juga sama aja, jadi butuh waktu. Nah kalau sudah panas kita masukin daging sapinya teman-teman. Kita masukin dulu daging sapinya, terus kita oseng-oseng dulu, oseng-oseng sampai nanti berubah warna ya teman-teman. Nah ini udah berubah warna, kita masukin tadi sayur-sayurnya teman-teman. Kita masukin semuanya, itu tadi ada wortel, ada bawang bombay, ada bawang putih, terus yang hijau itu paprika teman-teman. Terus aku tambahin juga sama yibin, kalau di Hongkong tuh namanya yibin, kalau di Indonesia apa ya teman-teman namanya, aku lupa ya. Daging ikan kali ya, bukan, apa ya teman-teman, aku lupa namanya teman-teman, pokoknya yibin gitu loh, terbuat dari ikan gitu, kenyal-kenyal gitu kalau dimakannya. Sekarang kita oseng-oseng dulu sebentar ya teman-teman. Terus kita tambahin ini kaldu jamur, aku selalu pakai kaldu jamur teman-teman. Terus kita tambah lagi gula ya teman-teman, sedikit aja. Teman-teman kira-kira sendiri ya berapa gulanya, berapa kaldu jamurnya, pokoknya dikira-kira aja. Terus ini aku tambahin juga merica bubuk ya teman-teman. Terus kita oseng dulu sebentar. Ya oseng-oseng dulu sebentar ya teman-teman. Nah kita oseng-oseng dulu sampai merata. Habis itu kita tambahin lagi kecap hitam teman-teman, black soy sauce ya teman-teman. Mereknya apa aja yang di rumah teman-teman ada ya, dikira-kira aja. Soalnya aku kalau masak itu semuanya dikira-kira teman-teman. Jadi semuanya dikira-kira. Terus lagi kita tambahin kecap asin ya teman-teman. Sama juga mereknya apa aja yang ada di rumah kalian, sama aja bisa aja, sesuai selera pokoknya gitu. Terus kita oseng-oseng lagi, kita oseng-oseng terus ya teman-teman sampai merata. Nah kalau sudah merata kayak gitu,
warnanya udah cantik kan teman-teman tuh. Kita tambah air sedikit aja teman-teman, biar apa kayak wortelnya gitu, itu juga nggak terlalu keras gitu, walaupun masih ada crunchy-nya tapi nggak terlalu crunchy banget gitu. Kita tambah air sedikit aja. Nah ini udah mendidih ya teman-teman, kalian lihat kan warnanya cantik banget gitu, terus rasanya tuh lumayan. Nah sekarang kita tambahin saus tiram ya teman-teman. Aku pakai saus tiram yang jamur. Kenapa? Karena biasanya majikan aku itu, nenek aku, majikan cewek aku itu kalau ada tanggalnya, tanggal berapa gitu, tanggal 15 bulan Cina itu, dia tuh selalu makan cai teman-teman, nggak makan daging. Jadi aku pakai oysternya, saus tiramnya yang jamur gitu. Nah sekarang kita kentalin pakai air kanji ya teman-teman. Ini air tapioka. Nah kita kentalin dulu. Tuh, sekarang ini udah matang teman-teman tuh, rasanya juga udah enak. Teman-teman cobain rasanya, kalau kurang kalian tambah sendiri apa yang kurang gitu ya teman-teman. Nah udah begini. Nah kalau udah begini tinggal kita tuang, kita taruh di piring ya teman-teman. Kita taruh di piring. Nah kita taruh di piring seperti ini. Terus aku akan siapin bekal buat anak aku. Sebenarnya aku tuh suka bikin bekal itu, nah kayak gini teman-teman. Nanti kapan-kapan aku bikin video ya, gimana bikin bekal seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi masakanku, bekal makan siang untuk hari ini ya teman-teman. Nanti kapan-kapan aku bikin video lagi yang lebih lengkap ya teman-teman, karena tadi videonya nggak begitu lengkap, maksudnya cepet-cepetan. Nanti kapan-kapan aku bikin video yang lebih bagus lagi ya teman-teman. Aku mohon maaf banget karena videonya masih kayak gitu teman-teman, karena aku tuh masih belajar gimana caranya bikin video, masih bingung gitu teman-teman, maklum ya mak-mak. Jadi agak gaptek, bukannya agak sih, aku ini memang gaptek teman-teman, nggak begitu pinter kalau soal bikin-bikin kayak gini. Jadi aku tuh masih belajar, masih ngerangkak, belum ngerangkak kali ya, masih bayi baru lahir itu, jadi belum, masih nggak tahu apa-apa gitu teman-teman. Nanti kapan-kapan kalau aku bikin bekal lagi, karena aku tiap hari tuh bikin bekal teman-teman, dan tiap hari tuh aku selalu bikin kayak gitu, aku bentuk Doraemon, kadang aku bentuk ya semacam-macam lah pokoknya, biar anak-anak tuh pas buka itu seneng. Karena anak aku tuh kadang kalau akunya lagi males, akunya lagi capek, atau waktunya nggak keburu, aku tuh nggak tahu bikin kayak gitu teman-teman. Ya udah nasi aja aku kotak atau apa gitu. Terus kadang tuh dia pulang, kalau aku tanya gimana tadi makannya, enak nggak apa gitu, tadi temanmu ada yang ngeliat nggak nasi bekal kamu gitu, katanya apa hari ini aja nggak ada kumcanya, katanya bilang gitu teman-teman. Jadi dia tuh juga suka kalau ada kumcanya, mungkin temannya ada yang lihat gitu. Dan anakku tuh kalau dimasakin, alhamdulillah pasti habis teman-teman, pasti dihabisin, dan aku tuh seneng banget. Ya gitu. Nanti kapan-kapan aku bikin video lagi yang lebih bagus ya teman-teman, yang lebih lengkap cara masaknya atau bahan-bahannya gitu. Dan satu lagi teman-teman, aku tuh kalau masak tuh suka-suka, kadang tuh apa ya, masaknya tuh pokoknya yang di rumah ada apa, atau pas aku lagi ke pasar ketemu apa, udah gitu aku beli, nanti di rumah aku pikir lagi nih nanti dimasak apa gitu. Jadi nggak ikut aturan, masakanku itu suka-suka aku aja, yang ada di pikiran aku aja, yang penting jadi dan bisa dimakan. Terus alhamdulillahnya mereka suka dan enak gitu. Jadi ya gitu deh, alhamdulillah banget. Dan yaudah teman-teman, sampai di sini video aku bikin bekal makan siang untuk anak aku hari ini. Nanti kapan-kapan aku bikin lagi yang lebih komplit dan lebih bagus lagi ya teman-teman, insya Allah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktu buat nonton video aku. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, subscribe YouTube aku, like dan komen, bantu aku biar aku tetap semangat bikin video ya teman-teman. Terima kasih karena udah nonton video aku. Sampai jumpa teman-teman, semangat kayo. TKW Hong Kong kayo. Bye-bye.